pihak Perikatan Nasional Perlis dan saya selaku Kemalan Pengerusi Perikatan Nasional Perlis rangkap Ketua Badan Pimpinan Bersatu Perlis merasakan Pilihan Raya ke-15 ini adalah satu cabaran yang terbaik untuk Perikatan Nasional menguasai khususnya politik di Perlis. Dengan kehadiran Yang Berhormat Tan Sri Presiden selaku Pengerusi Perikatan Nasional Perlis, kita yakin aura kepimpinan Yang Berhormat Tan Sri akan menggegarkan PIU15 ini. Dan kita yakin bahawa dengan adanya pemimpin-pemimpin atasan yang hadir ke Perlis, seolah-olah menjadi suatu titik tolak dan juga semangat kepada gerak kerja Perikatan Nasional di Perlis untuk kita menggembling tenaga bersama-sama dengan kepimpinan Parti Islam Malaysia. Dan kita yakin pada pilihan raya kali ini, Perlis akan berubah wajah. Lanskap politik Perlis akan berubah dengan hashtag Perlis Baru. InsyaAllah kita yakin itu juga dengan kepimpinan yang sedia ada hari ini, di mana kita telah mendapat suatu perkembangan yang baik apabila Yang Berhormat ataupun mantan Menteri Pembangunan Wilayah turut menyertai Perikatan Nasional di akhir-akhir pengumuman calon semasa diumumkan oleh Yang Berhormat Tan Sri Presiden. Yang Berhormat Datuk Sri Syahidan akan bertanding di kerusi P003 Arau, dan juga beliau juga akan menggegarkan Arau. Dan saya yakin dengan adanya kombinasi kepimpinan PAS, UMNO juga yang telah menyertai Perikatan Nasional, maka pilihan raya ke-15 kita yakin dengan izin Allah Perikatan Nasional akan dapat menguasai 15 kerusi Dewan Undangan Negeri dan 3 Parlimen. Kita yakin sebab kombinasi di antara PAS, di antara Bersatu akan melahirkan suatu gerak kerja dan juga cara kita memerintah di Perlis ini. Dengan adanya orang-orang yang ada pengalaman, terutama sekali Datuk Sri Syahidan, Yang Berhormat Tan Sri Presiden, Yang Berhormat YB Syukri yang merupakan pesuruhjaya PAS dan juga Pengerusi Perikatan Nasional Perlis, kita yakin dan percaya hari ini rakyat akan memberi suatu gelombang kemenangan kepada Perikatan Nasional. InsyaAllah. Kalau kita tengok hari ini di media-media sosial, di kedai-kedai kopi, di mana kita berada, bahawa gelombang sokongan kepada Perikatan Nasional tersebar luas, terutama sekali anak-anak muda yang sedang bermain dengan media sosial. Kita yakin bahawa kita nak satu kerajaan, satu pemerintah yang telus, kerajaan yang bersih dan kuat. Jadi dengan adanya perkara-perkara tersebut, isu-isu yang sedang berlaku kepada UMNO khususnya, mungkin ada di situ keretakan kepimpinan dan juga perbalahan di antara pemimpin-pemimpin UMNO yang ada yang kecewa dan sebagainya disebabkan oleh tidak lekat calon untuk diketengahkan bertanding semasa PIU15. Jadi dengan adanya perbalahan sesama UMNO, saya yakin ini peluang terbaik untuk Perikatan Nasional. Oleh kerana kita ada dua parti di Perlis ini dalam Perikatan Nasional, iaitu PAS dan juga Bersatu. Inilah masa yang kita tunggu-tunggu. Dan di samping itu, kita nak meletakkan Perlis sebagai sasaran untuk diketengahkan semasa PIU15 ini. Perlis perlu bangun, perlu bangkit daripada kelewatan pembangunan. Jadi Perlis juga akan membangun selain daripada pembangunan ekonomi, kita juga akan memastikan bahawa sokan bola sepak Perlis akan menjadi suatu perkara yang terbaik. Dan kerajaan negeri, seandainya kita dapat memerintah, kita akan support habis-habisan bola sepak dan juga sokan-sokan yang diminati oleh orang-orang Perlis. InsyaAllah. Ada manifesto yang okey, untuk golongan anak muda, kita akan membina ataupun mewujudkan pusat-pusat sukan yang boleh diterjemahkan semangat anak-anak muda di kawasan Perlis dan juga bagi khususnya di kawasan Kuala Perlis, di mana saya bertanding di sini. Saya akan mensasarkan tempat-tempat riadah yang dan juga tempat sukan yang boleh memberi impak kepada anak muda yang berminat dari segi sukan. Saya akan binakan tempat-tempat yang
yang sesuai di kawasan Kuala Perlis untuk apa nama kita bina tempat-tempat sukanlah untuk anak-anak muda. Dan apa yang penting bagi saya di Kuala Perlis, kita akan memastikan bahawa kampung seberang ramai dan juga kampung-kampung persekitaran akan diberi pengiktirafan oleh kerajaan sebagai apa nama ni kampung warisan. Ini kita punya target. Sebab kampung warisan perlu dirujukan setelah ke bawah duli Tuanku Raja Muda Perlis berusaha sedaya upaya untuk menjadikan kampung seberang ramai ini kampung yang dengan kampung warna-warni yang indah. Jadi bagi kita sebagai rakyat mendukung di bawah kepimpinan ke bawah duli Tuanku, kita akan pastikan kampung-kampung yang di bawah air ni ataupun kampung seberang ramai serta persekitarannya dapat pengiktirafan untuk kampung warisan. Dan juga di samping itu kita nak memastikan untuk Kuala Perlis, kita nak satu konsep celik Al-Quran. Maka kita nak supaya sekurang-kurangnya hampir 30-40% anak-anak Melayu Islam yang tidak mahir membaca Al-Quran. Ini kita akan bagi penekanan khusus kepada anak-anak muda di kawasan Kuala Perlis, iaitu skim ataupun konsep celik Al-Quran, insyaAllah. Boleh explain tak Perlis Baru tagline? Perlis Baru adalah satu kaedah nak melaksanakan pembangunan ekonomi, sukan dan juga apa juga pembelaan kepada rakyat. Perlis Baru merupakan satu tagline baru semasa PIU15, di mana Perlis akan berubah wajah, lanskap politik Perlis akan berubah. Jadi Perlis Baru adalah menjadi idaman kepada Perikatan Nasional, di mana kita akan bangunkan secara menyeluruh dan kita ambil kira segala pembangunan yang dibuat ini selari dengan hasrat kerajaan dan juga menepati apa yang rakyat kita nak. InsyaAllah kita yakin. Syahidah dah cakap dia ingin bawa gagasan perpaduan umah di Arau. So bagi Bersatu sendiri dah, Bersatu akan terima tak gagasan yang dibawa sini? Ya, insyaAllah gagasan yang dikemukakan oleh Datuk Seri Syahidah adalah tentu gagasan yang baik. Muafakat nasional. Sebetulnya kalau kita lihat di awal-awal penubuhan di mana Yang Berhormat Tan Sri Mohidin menjadi Perdana Menteri, kita sebenarnya memerlukan gandingan di antara UMNO Bersatu dengan PAS. Dan pada ketika itu wujudnya muafakat nasional. Sepatutnya muafakat nasional ini diteruskan. Sebab ini satu cara, satu kaedah untuk kita menyatukan perpaduan orang-orang Melayu dan juga parti-parti Melayu Islam. Dengan adanya muafakat nasional yang kalau boleh kita terjemahkan semula, bahawa kita yakin di Perlis, kalau UMNO, PAS dan juga Bersatu duduk dalam satu barisan, maka insyaAllah kita yakin kita dapat kuasai sepenuhnya, bukan setakat di Perlis, maka di Putrajaya kita dapat tawar untuk pada PIU15, insyaAllah. Kalau tengok Syahidah seolah yakin bahawa dia mampu menarik pengundi daripada orang Barisan Nasional sendiri, macam di di Kuala Perlis dan juga di Padang Besar, macam mana? Adakah keyakinan yang sama? Kita mempunyai keyakinan apabila orang-orang pemimpin besar, mana otai-otai politik berbicara. Jadi dengan adanya kekuatan dan juga saya tengok daripada awal Datuk Syahidah mempunyai suatu aura yang kuat. Kerana apa nama penyokong-penyokong beliau akan bersama-sama dengan beliau dan akan mengikut apa kata yang dibuat oleh Datuk Seri Syahidah. Dengan adanya beliau turun ke padang, turun ke bawah, maka kita yakin bahawa sokongan akan lebih naik kepada Perikatan Nasional apabila beliau juga telah mengisytiharkan bertanding di atas tiket Perikatan Nasional. InsyaAllah.